Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel One Jabrong yang akan membahas serba-serbi mainan, baik itu mainan ori dan bootleg atau KW dengan ya agak celelean dan selengean adalah One Jabrong dengan guyonan random One Jabrong. Oke. Kali ini kita akan review ini ST ST Torga Changer yang harganya kalau nggak salah 130 ribu apa 190 ribu ya, Man Jabrong lupa. Memang udah agak lama ini mainan keluar, waktu Toga keluar, dan mainannya juga dalam waktu bersamaan juga keluar. Seperti yang antum lihat, memang detailnya hampir sama dengan Changer Torga yang asli. Dan ini belum belum ada belum ada ininya apa namanya DX-nya, dan dikeluarkan di seri ST. Dan kenapa ya Bandai lagi-lagi menganaktirikan Torga dan Torga dijadikan ST lagi? Memang Bandai itu kurang ajar. Nah, ini ada tulisannya Bandai RCTI Indonesia bla bla bla, dan kuningnya, oh bukan, maaf, bukan kuning tapi emasnya itu tetap emas khas warna dari Bandai, emas plastik, plastik emasnya Bandai seperti ini. Jadi jangan komplain kalau yang mainan Gunpla juga udah paham ini ya, seperti ini warna emasnya dari Bandai. Oke, untuk ininya harusnya ini dapatnya Power Stone yang Thunder, tapi Wanjambrong pasangnya Ice, entah soalnya ini punya teman Wanjambrong dan dapatnya juga yang di penjimnya juga kebetulan ininya Power Stone-nya yang Ice. Bisa dilihat ini ada detailnya di sini, ada moldingnya bagus tercetak, dan ininya bukan DX tapi melainkan dari Power Stone Collection yang harganya 15 ribuan seperti ini. Karena ini adalah versi murahnya, maka Power Stone-nya juga versi murah. Kalau antum pengen dapetin DX-nya, ya beli Power Stone Collection-nya, koleksi stikernya, dan tukarkan dengan Bandai. Tunggu sampai 3 bulan, nanti akan ada paketan berisi 3 Power Stone, yaitu Thunder Ice dan Synthetic, yang akan dikirim di rumah antum. Jadi sabar ya, DX-nya Torga cuma Power Stone-nya doang ya. Untuk changer-nya nggak ada. Oke, untuk detail, cat-nya udah bagus rapi, tapi ada beberapa miss detail mungkin di sini, dan di sini ada taringnya, taringnya cuma nggak ada ininya apa namanya catnya sama sekali. Harusnya kalau dikasih cat silver bisa lebih garang, dan gimmicknya cuma seperti ini. Dan untuk di belakang juga ini, nah seperti ini berubah. Nah, sekarang antum bisa imajinasi jadi Torga. Ya memang seperti ini doang ininya Torga. Ya daripada nunggu DX-nya, kapan lagi lah dapat merchandise ini dari serial kreasi anak negeri. Walaupun ada beberapa campur tangan dari pihak asing, yaitu pihak Jepang, tapi kita harus tetap cintailah produk-produk Indonesia. Ya daripada antum-antum nunggu untuk DX-nya yang entah keluar kapannya, why not beli ini, bisa dijadiin gesper kalau antum berani. Mungkin ini terlalu besar, kalau untuk yang Changer Collection bisa lebih kecil untuk dijadiin gesper. Kalau ini terlalu besar ya, untuk pajangan di dinding juga bagus ini harus. Tapi ya tetap aja kalau antum perfeksionis pengen mainan Torga, ini merupakan salah satu solusinya daripada nunggu DX-nya. Saya masih layak dikoleksi lah ya, menurut Manjambrong. Daripada menunggu DX yang entah keluar kapan karena Torga dianaktirikan oleh Bandai dan RCTI, walaupun ya Torga itu keren memang. Ya, sekian dari Manjambrong. Memang cuma seperti ini yang bisa Manjambrong sampaikan. Maaf kalau ada kata-kata random dan kurang mengenakan dari Wanjambrong. Jangan lupa untuk nonton video-video lain dari Wanjambrong dan subscribe channel Wanjambrong dengan klik subscribe di bawah ini. Dan tentu saja semoga review ini barokah dan selamat bersenang-senang. Wassalamualaikum.